So kalau orang buat tak baik kat kita, kita kata apa? Reframe. Masya Allah, Allah hantar dia ni untuk mencuba aku, tengok aku ada trigger tak pasal apa dia buat ni. Dan Allah hantar ini sebagai contoh bagiku supaya jangan buat macam dia. Allah hantar orang tak baik ni supaya Allah nak tengok jiwa aku lapang tak kita mendoakan dia. Allah hantar aku orang tak baik ni supaya aku jadi nak tengok aku ni suka hukum orang ataupun aku suka sangka baik. So you reframe. Okay, so the minute you focus on human as a cause to your life, yang kat luar jadi sebab kat you, you penat. But if you see things as a feedback, oh, orang ni marah dengan aku, oh, sebab aku pernah marah orang. So you always learning. Orang yang learning, otak dia akan stimulasi pada frontal cortex. And the more you learn, the more tenang you are. Believe me. Berapa orang, kenapa you boleh masuk kelas 7M, you rasa tenang? Masuk PMC, you rasa tenang? Masuk seminar PMC Summit, you rasa tenang? Masuk apa ni, Zoom dengan bodoh, you tenang? Sebab you sedang belajar ilmu. And when you learn, you keluarkan bahan-bahan yang baik, hormon yang baik. Good. So your whole 87 trillion cell tu akan dapat hormon yang baik.